Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maulana di Bro Channel. Belum lama ini seluruh wilayah Jawa Timur dinyatakan zona merah COVID-19. Tak terkecuali kota Surabaya yang menjadi epicentrum COVID-19 di Jawa Timur. Pemerintah pusat pun memberikan perhatian khusus kepada Jawa Timur untuk melakukan tes COVID-19 yang lebih masif lagi. Namun, baru saja beredar video Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini yang marah karena mobil bantuan biosafety level 2 yang baru saja tiba di Kota Surabaya dialihkan ke daerah lain. Mobil ini sendiri digunakan untuk melakukan tes PCR dalam mendeteksi virus corona. Mari kita lihat videonya. Dibilang gak bisa kerja, siapa yang gak bisa bilang kerja? Sekarang, kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang gak bisa kerja? Boleh dicek ke Pak Pramono, boleh ditanya ke Mbak Puan. Wah, 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 kok bisa ya? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.